Halo teman-teman, hari ini kita akan bermain game Baby Polly teman-teman. Mio, kamu sudah siap belum? Iya Kak Yuta, Mio sudah siap. Nah, ceritanya hari ini kita naik bus teman-teman. Nah, ternyata di tengah jalan kita tersandung batu teman-teman. Akhirnya busnya kecelakaan deh. Wah, akhirnya kita datang ke rumah ini karena rumah inilah yang berada paling dekat dengan tempat kecelakaan kita. Ya Kak Mio? Iya Kak. Wah, kita harus kemana ini Mio? Lihat di sini ada rumah. Inilah yang dibilang rumah Baby Polly. Tapi Baby Polly ini katanya terkenal sangat nakal dan sangat jahat Mio. Jadi kita tidak ada pilihan. Caranya kita harus melarikan diri dari rumah ini. Wah, begitu ya Kak. Waduh, jadi gimana sekarang Kak? Nah, sekarang kita harus mencari kunci Mio untuk membuka pintu itu. Tapi kuncinya di mana ya? Apa kalian tahu? Hei kura-kura ninja, apa kamu tahu? Saya tidak tahu. Ah, di sini. Wah, saya melihat ada sesuatu di atas ini rumah anjing. Wah, Kak, itu sebuah palu, Kak. Iya, palu untuk apa ya palu ini? Coba kita ambil Mio. Aduh, Mio, saya digigit anjing. Wah, Kak Yuta harus hati-hati, Kak. Iya, Mio, kamu lewat sini saja lebih gampang. Nah, lewat sini kita nggak akan digigit oleh anjing. Oh, anjingnya ternyata bisa manjat ke atap, Mio. Iya, Kak, hati-hati, Kak. Iya, Mio, kamu juga harus hati-hati. Wah, si dunia waras ngapain nih? Oi, saya lagi manjat air terjun. Ya ampun, air terjun itu jangan kamu manjat. Aduh, gawat. Kamu harus ngambil palu untuk membuka rumah ini. Oh, tapi saya penasaran sama patung ini. Ya ampun, itu nggak usah diganggu. Patungnya sudah baik-baik di sana. Ya ampun, dunia waras. Kamu harus segera mengambil palu untuk bisa masuk ke dalam rumah. Kalau tidak, kamu akan tertinggal. Baiklah, kalau begitu saya akan memikirkan cara mengambil palu. Itu di sana, dekat kandang anjing. Ambil saja sendiri. Nah, seharusnya kita manjat ke sini nih. Mio, Mio, ayo ke sini Mio. Tempatnya di sebelah sini. Ya Kak, tunggu Kak. Mio tunjukin jalan dulu sama si dunia waras. Dia asik manjat air terjun ini terus. Ya ampun dunia waras, kamu cepat sadar. Jangan manjat itu. Itu tidak ada guna. Kita harus masuk ke rumah. Kita harus segera kabur dari rumah ini. Karena Baby Polly nanti akan menangkapmu. Oh begitu ya. Tapi apa kamu tidak penasaran sama air terjun ini? Ya ampun, sejak tadi air terjun terus. Ya udah dah, kita tinggalin aja si dunia warasnya. Kita langsung masuk ke rumah saja guys. Kita pecahin kaca ini. Terus kita masuk ke dalam rumah. Wow, ternyata kita masuknya lewat jendela Mio. Bukan lewat pintu. Karena pintunya tidak ada kunci. Ya sudahlah, yang penting kita sudah bisa masuk. Sepertinya kita harus kabur dari sini Mio. Tapi kenapa banyak rintangan? Mio, Mio, kamu sudah masuk belum? Ya, si Mio kemana ya? Kenapa tidak ada jawaban? Jangan-jangan si Mio malah digigit sama si anjing tadi. Ah, gawat. Lihat. Itu ada permen teman-teman. Permennya besar sekali dan dia sedang mengayun. Ya ampun, kita tidak boleh kena loh guys. Wah, ini ada foto keluarga si Baby Polly. Dan itu ada papanya si Baby Polly serta mamanya si Baby Polly. Baby Polly di sini kelihatan lucu ya. Tapi apa benar dia adalah baby yang nakal? Kita tidak tahu teman-teman. Kita coba cari tahu dulu. Mio, Mio, kamu sudah siap belum? Kamu pada kemana? Si dunia waras juga asik panjat air terjun saja. Sampai ditunggu di dalam juga nggak nongol-nongol. Gawat mereka. Ya sudah, nah itu dia dunia waras. Kamu sudah masuk akhirnya. Yo, saya sudah berhasil memanjat jendela itu. Lah, si Mio mana? Malah kamu tinggalin. Oh iya, tadi dia sudah masuk. Nah, itu dia Mio. Ayo Mio, kita harus segera kabur dari sini. Kalau tidak, Baby Polly akan muncul. Iya Kak, baiklah. Nah, sekarang kita harus melewati ini. Hati-hati, kalian jangan sampai terkena permen itu. Karena kalian akan terbang kalau terkena pukulan dari permen. Iya Kak, baiklah. Mio sudah tahu caranya Kak. Iya Mio, hati-hati. Dunia waras, kamu juga harus hati-hati. Iya, baiklah Yuta, baik-baik. Nah, sekarang kita harus melewati ini lagi. Oke, berhasil. Lalu ke sini. Dan sekali lagi, kita lompat ya teman-teman. Tunggu dulu dia lewat. 1, 2, 3. Oke, berhasil. Waduh, kenapa kalian belum melompat? Iya Kak, tunggu Kak. Mio masih nunggu. Ini permennya lewat. Aduh Mio, jangan nunggu terlalu lama. Nanti Baby Polly muncul dari belakangmu. Kamu bisa kewalahan. Oke, baiklah Kak. Nah, oke, Mio, kamu sudah dekat. Ayo cepat Mio, lompat sini lagi. Iya Kak, baik-baik Kak. Kak Yuta jangan di sana, menjauh sedikit. Oke, baiklah. Nah, si dunia waras kenapa lambat sekali, Mio?
Woi, tunggu saya, woi. Ya, baiklah, kami tunggu sini. Kamu harus cepat, kalau tidak kami tinggal nih. Nah, setelah itu kita harus turun ke sini, teman-teman. Apa kita duluan saja ya, Mio? Tunggu saja, Kak. Si Dunia Waras nanti dia malah nangis. Baiklah, Dunia Waras, kamu mau cepat enggak? Kalau enggak, kami langsung saja nih terusin. Ya, tunggu. Oke, jangan tinggalin saya. Nah, baiklah, gitu dong. Aduh, malah kena dia, guys. Malah meninggoy. Ah, kacau si Dunia Waras. Itulah asik manjat air terjun dari tadi. Itulah kan, bajunya sudah basah. Jadi tidak bisa melompat dengan cepat. Iya, Kak, bajunya sudah basah. Nah, oke, baiklah. Dia sudah berhasil, Mio. Ayo, Mio, kita lewat ke sini. Wow, tinggi sekali. Wow, tempat apa ini? Lihat, teman-teman. Itu ada Mr. Bruno. Mr. Bruno ini adalah papinya si Baby Polly. Wah, kelihatan serem banget ya matanya. Melotot begitu. Kak Yuta di mana? Kak Yuta lompat ke bawah. Kamu harus lompat juga, Mio. Ayo ke sini. Di sini ada Mr. Bruno. Lihat, teman-teman. Dia memelototi kita. Ya ampun, apakah dia akan menangkap kita? Kak, hati-hati, Kak. Jangan terlalu dekat. Dia mengetahui keberadaan kita, Mio. Dia tidak menangkap kita. Mungkin ini hanya sebuah patung. Iya, Kak. Patung sih patung, Kak. Tapi matanya bergerak, Kak. Iya, Mio. Jangan dilihat terlalu lama. Nanti kamu malah terhipnotis. Nah, ayo cepat. Kita harus lewat sini. Kabur lewat sini, Mio. Ini apa ya? Kolam apa ya? Kenapa airnya hijau semua dan berbau juga? Ini pasti septic tanknya rumahnya si Baby Polly. Ya ampun, Kak. Kita sampai melewati septic tank, Kak. Iya, Mio. Kamu hati-hati. Jangan sampai tercebur. Nanti badan kamu semuanya bau. Dunia Waras, kamu juga harus hati-hati. Iya, Yuta. Aman. Saya sudah berhasil nih. Nah, oke, kita harus terjun ke sini. Ya ampun, kita mau nggak mau harus kena cairan ini, Mio. Aduh. Baiklah. Wah, licin sekali tadi. Lalu kita harus lewat mana lagi nih? Wow, itu ada boneka apa? Ini boneka apa? Teman-teman, bagi teman-teman yang tahu silakan komen ya. Oke, baiklah. Kita harus melewati ini, Mio. Ini adalah air parit. Air selokan. Airnya naik turun. Wah, kita jangan sampai terkena karena ini sangat beracun. Iya, Kak. Dari baunya saja kita sudah tahu, Kak, ini airnya tidak baik. Iya, Mio. Airnya warna hijau. Wow, Mio, kamu kena ya? Iya, Kak, Mio kena. Ya ampun, Mio, hati-hati dong. Oke, baiklah. Kita sekarang lewatin kolam ketiga nih. Dunia Waras, kamu kenapa terjun ke dalam air? Iya, Yuta, saya terpeleset. Gawat. Jangan sampai terpeleset dong. Hati-hati, pelan-pelan saja. Kami tidak akan tinggalin kok, tenang saja. Ayo. Mio, kamu sudah di mana? Iya, Kak, tunggu sebentar. Mio asik-asik kita pleset aja nih. Hop. Oke, Mio, kamu sudah dekat. Satu kolam lagi. Ayo, segera jalan. Ini airnya sudah surut. Wow, oke, kita berhasil. Wow, tempat apa lagi ini? Wah, ini banyak kotak-kotak tidak berguna. Mio, kamu harus hati-hati, Mio. Dia naiknya cepat sekali. Iya, Kak, Mio tahu. Wow, Mio, kenapa kamu malah lompat ke sana? Iya, Kak, tenang saja. Mio tidak kena kok. Oke, baiklah. Sekarang kita tinggal nunggu si Dunia Warasnya. Dunia Waras, kamu harus hati-hati ya. Iya, kalian jangan lari duluan. Saya takut nih sendirian. Oke, baiklah. Kamu berhasil, Dunia Waras. Oke, kita semua sudah berkumpul. Lalu kita teruskan lagi pelarian ini. Ayo cepat, kita jangan lama-lama. Baby, itu ada siapa, Mio? Kamu apa kamu melihatnya? Iya, Kak. Itu sepertinya Baby Polly, Kak. Wah, itu dia, Mio, dia di bawah. Wah, gawat. Ada Baby Polly, guys. Kita jangan sampai ketangkap, Dunia Waras. Ayo cepat. Oh no, keberadaan kita diketahui. Kita harus lari. Lari, Mio. Iya, Kak, Mio sudah lari nih, Kak. Iya, Mio. Dunia Waras mana? Apa dia di belakang ya? Mio, kenapa kamu malah berbelok ke sana? Tempatnya di sebelah sini, Mio. Oh my god, dia kejar sampai ke sini, guys. Aduh, gimana ini? Kenapa tidak berhenti? Ya ampun, kita ditangkap. Waduh, gawat. Saya ditangkap, Mio. Ya, Kak Yuta, Mio juga ditangkap, Kak. Wah, gawat. Itu kenapa Baby Polly-nya botak ya? Aneh sekali. Kak, tunggu dulu, Kak. Iya, Mio, tenang. Kak Yuta sudah di sini. Oke, sepertinya kita harus lompat langsung nih. Jangan sampai keliling-keliling lagi, nanti malah ketangkap. Oke, baiklah. Kita berhasil, teman-teman. Mio, kamu juga berhasil. Ya, Kak, Mio berhasil, Kak. Aduh, Kak Yuta malah kena cairan hijau di bawah, Mio. Itu jangan kena, Mio. Itu beracun juga. Baiklah, Kak. Mio sudah tahu. Oh, kena lagi. Gawat. Si Dunia Waras mana, Mio? Kenapa tidak nongol? Kak, dia masih dikejar Baby Polly, Kak. Ya ampun, apa dia tidak tahu jalannya lewat itu tadi, Mio? Aduh, kena lagi. Mio, ini ternyata sulit juga ya. Enggak, Kak. Enggak terlalu sulit, Kak. Kak Yuta saja, pengen buru-buru.
Eh, ya juga sih, mungkin karena itu. Baiklah, sekarang Kak Yuta akan lebih berhati-hati. Oke, oke, mudah-mudahan ini akan lewat. Oke, oke, mantap. Meh, bagus, bagus. Kak Yuta sudah lewat, Mio. Mio, kamu sudah di mana? Mio sudah di depan, Kak. Oke, baiklah. Eh, tunggu dulu. Kenapa kita meninggalin si dunia waras? Wow, ini apa? Ini adalah perangkap tikus yang diletak umpan keju. Dan, guys, itu ada Mr. Bruno, guys. Mr. Bruno akan menangkap kita. Apakah dia akan menangkap kita? Mio, ini Mr. Bruno-nya nangkap kita enggak? Mio? Enggak, Kak. Lewatin saja. Dia tidak nangkap kok. Oh, gitu ya? Itu bukan Mr. Bruno yang asli ya, Mio? Bukan, Kak. Itu hanya patung yang bergerak. Oh, gitu. Oke, baiklah, baiklah. Kalau begitu, Kak Yuta sudah tahu. Mio, kamu kenapa tidak ada di depan? Kak, Mio tadi terjatuh lagi, Kak. Ya ampun, sekarang Kak Yuta giliran terjatuh. Ulang lagi deh. Baiklah. Kena lagi. Mio, ini ternyata... sulit banget, Mio. Iya, Kak. Mio juga kena, Kak. Baiklah. Tunggu dulu. Sejak tadi kok nggak nongol si dunia waras? Dia pada kemana sih? Kak, mungkin dia juga terjatuh seperti kita, Kak. Iya, Mio. Ini kelihatannya sulit. Tapi ternyata sulit banget. Oke, baiklah. Nah, sekarang kita sudah di sini. Ini jangan sampai kena lagi. Kalau enggak, kita ulang lagi nih. Oke, berhasil. Mio, hati-hati, Mio. Di sini banyak perangkap tikus. Dan ada keju juga. Kejunya jangan kamu makan ya. Karena itu untuk tikus, bukan untuk kita. Iya, Kak. Baiklah. Nah, di sini, Mio. Ada Mr. Bruno-nya. Dia cuma patung dan bergerak saja. Mio. Mio, ruangan sebelahnya ada baby poli tidur. Hah? Yang benar, Kak? Oh my god, Mio. Dia bangun. Oh my god. Oh my god. Oh, Mio, di sini ada ruangan yang banyak anjingnya. Anjingnya semuanya rusak. Wow, ternyata anjingnya banyak, Mio. Gawat. Wow, anjingnya semuanya robot. Mio, anjingnya robot, Mio. Ya, Kak, jangan dekat-dekat. Nanti malah Kak Yuta kena gigit. Iya, Mio. Tenang saja, semua anjingnya rusak. Tidak ada yang bisa gigit. Mereka semuanya keluar ini nih percikan api. Jadi ternyata aman. Ya sudah, kalau begitu Kak Yuta tunggu kamu saja sih, Mio, di sini. Ya, Kak, tunggu dulu, Kak. Mio dikejar baby poli, Kak. Mio, kamu harus hati-hati, jangan sampai ketangkap. Tunggu dulu, si dunia waras sejak tadi enggak nongol-nongol, Mio. Jangan-jangan si dunia waras sudah ditangkap baby poli. Hah? Kalau ditangkap gawat, Kak. Nanti dijadikan mainan sama si baby polinya. Hah, yang benar, Mio? Iya, Kak, biasanya begitu. Dia suka merusakkan mainan. Tuh, lihat, anjingnya saja rusak semua. Iya, Mio, mungkin katamu benar. Wah, gawat, kita jangan dekat-dekat sama baby poli. Baby polinya hilang, Mio, kemana ya dia? Nggak tahu, Kak, mungkin dia lagi ngejar si dunia waras. Wah, Mio, gawat, Mio. Kalau dunia waras ketangkap, teman kita hilang satu dong. Iya, Kak, kita apa bisa bantu dia ya, Kak? Nggak bisa, Mio, di sana kita nggak... Itu dia, di dunia waras masih ada, Mio. Dia belum ketangkap. Wah, baguslah. Oke, ayo cepat, kita teruskan dulu pelarian ini, Mio. Ayo cepat, sebelah sini. Wah, kenapa kalian diam di sana? Mio, kamu jangan lama-lama di sana. Sebentar lagi baby poli akan muncul. Hah, jangan nakut-nakutin gitu dong, Kak. Iya, Mio, ayo ke sini. Jalan keluarnya di sini. Kak Yuta sudah melihatnya. Nah, si dunia waras sudah datang. Lalu kita... oh my god, Mio. Mio, anjingnya ada satu yang tidak rusak. Ternyata dia menyamar. Hah? Yang benar, Kak? Iya, Mio. Sekarang Kak Yuta lagi dikejar anjingnya si baby poli. Oh my god, ini mana jalan keluarnya? Kenapa banyak rak? Aduh, pusing. Mio, di sana ada arah panah. Kamu tinggal ikutin arah panah, Mio. Iya, Kak, baiklah. Oke, baiklah. Sekarang kenapa jalan keluarnya jauh sekali? Ini jaraknya sudah dekat. Dapat. Oh, tidak, Kak Yuta kena tangkap sama Mr. Bruno. Hah? Kena tangkap di mana, Kak? Ini di sini ada tangannya Mr. Bruno, Mio. Besar sekali tangannya. Kamu harus hati-hati. Hai, dunia waras, kamu tidak... kamu ternyata berhasil. Oh, kamu tidak ditangkap ya? Enggak, saya lompatnya kan cepat. Wah, baiklah, jadi kita harus cepat ya lompatnya. Oke, nah sekarang kita tinggal kasih tahu si Mio, lompatnya harus cepat. Lihat, itu dunia waras. Ada yang ditangkap di atas dan dikurung. Wah, kasihan sekali ya dia. Iya, kasihan sekali. Mio, kamu harus hati-hati, Mio. Di sana ada tangannya Mr. Bruno. Iya, Kak, baiklah, Mio tahu, Kak. Aduh, Kak, Mio ketangkap. Aduh, Mio, sudah dibilang hati-hati. Gimana sih kamu? Nah, tunggu tangannya masuk dulu, baru kamu lompat. Kacau kamu, Mio.
Ya kak, baiklah Mio tahu kak. Oke Mio, di sini sekarang ada api. Apinya panas bot. Gimana nih dong lompatnya? Apa kita lewat bawah aja ya? Tapi nggak bisa, di bawah juga nggak bisa. Oh Mio, kamu lompat dari atas ya? Iya kak, kita harus lompat dari atas. Oh kamu kena, oh my god. Kak Yuta kena juga. Wow, kena tangkap Mr. Bruno. Aduh, ini tangannya mengganggu sekali. Ayo Mio, kita harus cepat. Iya kak, baiklah. Mio juga lagi berusaha nih. Nah sekarang kita lompat ini lagi guys. Wow, ini harus ekstra hati-hati karena apinya sangat panas. Dunia Waras, kenapa kamu malah melompat balik ke sana? Ya ampun. Oh, dia sudah dapat ini guys, checkpoint. Nah, ini ruangan apa ya? Ini ruangan, wow. Wow, ini adalah ruangan, ini ruangan laundry-nya Baby Polly. Kak, ruangan laundry itu apa kak? Ruangan laundry itu adalah ruangan cuci bajunya Baby Polly. Lihat, di sana ada banyak mesin cuci. Mio, kenapa kamu malah di bawah Kak Yuta? Iya kak, Mio lagi berpikir bang melompat kemana ini kak. Aduh Mio, kamu jangan lama-lama berpikir dah. Nanti Baby Polly-nya muncul lagi. Iya kak, baiklah. Nah sekarang kita lagi di mana ini? Ini sepertinya ini adalah kamar mandinya Baby Polly. Wow, kamar mandinya besar. Waduh, gimana ini? Kenapa Kak Yuta jatuh terus dan meninggoy terus? Ah, lewat sini saja dah. Lewat, ikutin si Dunia Waras. Dia lewat sini Mio, gampang. Wow, tidak perlu lompat-lompat di sana. Oke, baiklah. Sekarang kita ini nih berada di kamar mandinya Baby Polly. Lihat, showernya banyak banget. Iya kak, showernya kenapa banyak ya kak? Iya Mio, aneh sekali kan? Kenapa harus banyak? Oh my god, Kak Yuta jatuh lagi Mio. Ini sudah berapa kali? Kak Yuta sudah capek lompatnya. Kak, tenang saja kak, Mio juga capek. Ya ampun, kamu juga capek ya Mio. Oke, aduh kena lagi nih. Aduh kena lagi. Aduh kena lagi. Aduh Mio, Kak Yuta sudah lelah sekali. Kak, jangan menyerah, nanti Baby Polly muncul. Oh iya, baiklah Mio. Kak Yuta sudah ingat, ada Baby Polly. Kak Yuta bosan lewat sana, lewat sini saja dah. Mudah-mudahan bisa. Op, oke, lulus, oke, mantap. Satu kali lagi, dan op. Ya, berhasil Mio, berhasil. Wah, ini apa lagi ini? Ini kenapa dingin sekali di sini? Kak, itu ruangan ini kak, ruangan kulkas. Wow, ruangan kulkas? Apa itu Mio? Iya kak, ruangan pendingin. Oh, pendingin. Oh, itu si Dunia Waras kenapa masuk ke dalam balok es? Wow, Mio, hati-hati, di sana licin Mio. Iya kak, baiklah. Oke guys, kita harus melompati ini nih guys. Wow, di bawahnya semuanya es, dingin banget. Baiklah, sudah lewat. Oke, baiklah, kesini. Dan, op, berhasil. Wah, itu dia ada bonekanya Baby Polly. Sedang berdiam di sana, tapi dia botak. Op, oh my god. Aduh, Kak Yuta malah kena apple. Kena apple yang dikeluarkan dari cerobong asap. Baiklah. Ini kemana lagi nih? Oh, langsung lompat saja. Oke, baiklah. Sudah lulus. Mio, kamu di mana? Nih kak, di depan kak. Oh iya, kamu ada di depan. Kamu lumayan cepat, Mio. Iya kak, ini ternyata tidak sulit. Apanya tidak sulit? Lihat, ini licin banget, Mio. Aduh, hampir saja nabrak itu tuh. Itu, ada apple yang dilontarkan. Wow, jangan terus. Kalau terus malah kena pisang. Lihat, ada pisang. Oke. Kak Yuta sudah lewat. Mio, kamu harus hati-hati ya. Aduh, Mio kamu malah meninggoy. Iya kak, Mio kenanya ini buah apel. Ya ampun, hati-hati Mio. Masa ada orang kena buah apel meninggoy? Aneh-aneh saja. Iya kak, memang kenanya apel kak. Oh, baiklah. Mio, ayo Dunia Waras. Kamu harus lewat. Kita harus segera keluar dari sini. Karena Baby Polly makin mengganas. Wow, iya. Saya lagi tunggu ini pisangnya lewat. Harus hati-hati nih, licin banget. Ya, kamu harus hati-hati. Oke, baiklah. Ayo cepat, lewat saja. Sudah tidak apa-apa. Ayo cepat, jangan menunggu terlalu lama. Nanti dia keluarnya malah makin cepat. Oh, begitu ya? Iya, dia keluarnya malah makin cepat. Kamu malah tidak bisa lewat. Oke, baiklah. Nah, oke, kamu sudah lewat. Sekarang tinggal tunggu si Mio. Si Mio-nya malah ketakutan di sana. Kak, tunggu kak, Mio takut sendiri. Ya ampun Mio, kamu malah meninggoy lagi. Wah, ini kelamaan ini. Gimana kalau kita maju dulu, Dunia Waras? Oh, jangan, kasihan si Mio. Dia sendirian, dia takut nanti. Oke, baiklah. Mio, ayo cepat Mio, semangat. Kamu kalau terlalu lama, nanti kamu ditangkap si Baby Polly. Oh, iya kak, Mio tidak mau ditangkap Baby Polly kak. Ayo Mio, cepat semangat.
Ah, ini lama sekali, Mio. Kamu di mana sih? Kak, Mio masuk ke dalam cerobong asap. Oh, itu dia. Kamu kenapa masuk ke dalam cerobong asap, Mio? Iya, Kak. Mio kesedot sama cerobong asap. Ya ampun, itu cerobong asap, Mio. Bukan vacuum cleaner. Hah, iya, Kak. Soalnya Mio kesedot. Mau gimana lagi? Ya ampun. Ayo cepat, kita harus turun. Nah, di sini. Wow, ini ruangan apa? Ini juga dingin, Mio. Ini kulkasnya panjang sekali. Kak, itu bukan kulkas. Itu adalah lorong pendingin, Kak. Oh, ada juga ya lorong. Aduh. Aduh, Kak Yuta kena es balok yang ada di atas. Iya, Kak. Jangan sampai kena. Itu kalau kena sakit sekali, Kak. Ya, Mio. Oh, dunia waras. Kenapa kamu malah manjat ke samping? Kamu ini aneh-aneh saja. Mio, kenapa kamu cepat sekali? Iya, Kak. Lewat samping aja, Kak. Nggak bakalan kena. Oh, gitu ya? Oh, baiklah. Itu adalah ide yang bagus. Oke, kita selanjutnya lompat ke sini. Wow, kenapa kalian malah menumpuk? Oh my God, Kak Yuta jatuh. Aduh, gara-gara kita menumpuk di satu tempat. Iya, Kak, jangan bareng-barengan lompatnya, masing-masing dong. Oh, oke, baiklah. Kak Yuta harus ngulang lagi nih di lorong pendingin ini. Rintangannya banyak sekali. Ah, membuat lelah saja. Oke, Kak Yuta sudah nyusul lagi nih. Nah, kalian di mana? Kami di sini, Kak. Kami sudah lewat. Oke, baiklah. Oke. Oh my god. Mio, kita menumpuk lagi, Mio. Untung Kak Yuta tidak jatuh. Iya, Kak. Untung saja tidak jatuh. Wow, ini ruangan apa, Mio? Apakah ini sudah jalan keluarnya? Oh my god, Mio. Itu kita harus melawan si Baby Polly. Hah? Iya, Kak. Kita harus melawan. Oh my god, ketawanya mengerikan. Iya, Mio. Ketawanya mengerikan sekali. Wow. Ayo kita tembak Baby Polly-nya. Ya ampun, Baby Polly-nya aduh, jahat sekali dia menyerang kita, Mio. Dia melempar kita dengan permen-permen raksasa. Ayo tembak terus. Ya, Kak, Mio lagi berusaha nembakin giginya, Kak. Ah, giginya kamu bidik, Mio. Kasihan nanti giginya malah tanggal. Iya, Kak, biar giginya ompong, dia tidak bisa makan nanti. Iya, Mio, bidik saja biar dia tidak bisa makan permen lagi. Wow, dia menyerang balik. Oh my god, harus hati-hati nih, guys. Wow, ternyata Baby Polly-nya kuat sekali. Kenapa Baby Polly-nya botak ya di sini? Aneh, tadi digambar dia tidak botak. Ya ampun, dia tertawa, Mio. Tertawanya sungguh merinding dengarnya. Oh, kita berhasil. Mio, Kak Yuta sudah berhasil. Apakah kalian berhasil? Iya, Kak, Mio sudah berhasil juga. Oke, baiklah. Sekarang kita harus ke sini, teman-teman. Ayo, lewat sini. Kita harus ke lorong ini. Apakah kita sudah menang atau kita sudah bisa bebas? Baiklah. Di sini ada kolam renang, Mio. Ini kolam renang apa ya? Apakah kita harus terjun? Kak, sepertinya memang terjun. Lihat di sana ada tanda panahnya, harus terjun. Ke bawah ya, Mio maksudnya? Iya, Kak, maksudnya ke bawah. Itu si dunia waras sudah nyemplung. Oke, baiklah. Kalau memang ke bawah, kita harus ke bawah. Oke. Kita berenang saja, Mio. Wow, ini lumayan dalam. Hati-hati, Mio. Kamu jangan sampai tenggelam. Iya, Kak. Baiklah. Nah, kita harus kemana nih? Wow, di sini ada lorong yang menuju ke kolam renang yang lebih dalam. Wow, gila, Mio. Ini dalam sekali. Iya, Kak. Mio hampir kehabisan napas. Mio, kamu harus berenang lebih cepat supaya napas kamu tidak habis. Ayo. Wow, lihat ini tempat apa. Wah, ini tidak bisa keluar kita. Oh, ternyata di bawah ada tombol, Mio. Kamu harus tekan itu dulu. Iya, Kak, baiklah. Wow, ini ditunjukin si dunia waras nih. Dunia waras, ayo cepat. Wow, di sana ada lorong. Ikuti si dunia waras. Baiklah, Kak. Woi, teman-teman, lewat sini. Oke, baiklah. Nah, kita sudah sampai nih di luar rumah. Wah, apakah kita berhasil? Iya, Kak, sepertinya kita sudah berhasil, Kak. Wow, kita berhasil, teman-teman. Keluar dari rumahnya si Baby Polly. Oke, baiklah, teman-teman. Video hari ini sampai di sini dulu ya, karena kita sudah berhasil keluar dari rumah Baby Polly. Oke, sampai jumpa, teman-teman, di video berikutnya. Ikuti terus video dari Loli Gaming. Dadah!